Halo teman-teman, balik lagi bersama Upin dan Ipin guys. Wah, kita sedang berada di belakang hotelnya Pak Anton teman-teman. Nah, hari ini Upin dan Ipin bakalan jalan-jalan guys. Kita bakalan bermain di pantai, naik banana boat guys. Wah, tidak ada banana boat di sini Upin. Wah iya, Upin cuma bercanda. Cuman ada perahu karet guys. Di sini kita bakalan jalan-jalan dengan perahu karet guys. Wah, ayo kita pergi ke desa, bertemu dengan kakek di sana. Naik banana boat. Wah, bukan banana boat ya. Salah. Upin, Ipin kok keikut sama Upin guys. Waduh. Kita bakalan naik perahu karet saja. Ayo cepat Upin, kita jalan. Oke, kita bakalan pergi ke desa teman-teman menggunakan perahu karet ya. Upin dan Ipin bakalan langsung jalan. Ayo, kita jalan dulu teman-teman. Ayo cepat-cepat, Ipin. Oke. Ayo, kita jalan dulu. Pegangan kamu di situ, jangan sampai jatuh. Oke. Kita jalan teman-teman. Wah, kita bakalan let's go dengan perahu karet. Come on. Siap. Wow. Kita naik perahu karet, guys. Upin dan Ipin bakalan jalan-jalan teman-teman. Kita bakalan langsung pergi ke desa dengan perahu karet ini. Siap. Keren sekali guys. Wah, kita melewati taman hiburan guys. Kalian lihat saja itu di atas. Wah, ada taman hiburan di situ. Kita bakalan melewati taman hiburan dong. Kita lewat di bawah taman hiburan guys. Wah, hebat sekali Upin. Iya dong, kita kan mau pergi ke desa hari ini guys. Nah, Upin dan Ipin, wah senang sekali hari ini bisa menggunakan perahu karet teman-teman. Jadi kita bisa pergi ke desa. Wah, kita pergi ke desa dulu teman-teman. Wah, kalian lihat Upin dan Ipin lagi santuy guys. Melewati kita melewati mercusuar. Waduh, asik sekali. Nah, kita mulai memasuki sungai ya. Wah, jangan sampai kamu kenapa-napa Upin ya. Wah, kamu kalau menabrak dinding sungai, awas. Nah, kita bahkan segera masuk di bawah jembatan guys. Waduh, hati-hati kamu kepentok kepalanya. Wah, iya tidak. Tenang saja kamu Upin, bawa saja, setir saja perahu karet ini. Oke. Langsung kita tancap guys. Come on guys, kita langsung masuk di sungai-sungai teman-teman. Wah, hebat sekali kan Upin dan Ipin menelusuri sungai dengan perahu karet guys. Wah, kita bakalan pergi ke desa bertemu dengan kakek guys. Ayo. Melewati sungai teman-teman. Waduh, keren sekali guys. Wah, kita bisa keliling-keliling ini teman-teman. Nah, belok kanan Upin. Iya, Upin sudah tahu. Jadi kita belok kanan, kita bakalan pergi ke desa. Ayo. Ipin sudah tidak sabar bertemu dengan kakek Upin. Wah, ayo. Oke. Kita langsung lewat sini saja teman-teman. Kencang sekali guys. Wah, ternyata lewat di sungai lebih menyenangkan daripada lewat di jalan darat Upin. Iya, kalau di sini tidak ada macet guys. Kalau kita lewat darat, waduh, macet sekelong guys. Kita tidak bisa santuy-santuy. Soalnya jalanannya macet. Ayo, kita sudah melewati jembatan merah guys. Langsung tancap guys. Wah, sudah mau jam 6 Upin. Ayo cepat. Iya. Wah. Sudah waktunya sholat guys. Sudah mau jam 6. Ayo, kita harus buru-buru teman-teman. Waduh, nanti kita telat lagi. Tunggu sebentar dong. Kita kan masih dalam perjalanan Ipin. Kamu buru-buru sekali. Iya, cepetan Upin. Wah, ini Upin sudah tancap gas nih. Tapi cuma segini kecepatannya. Nah, itu tempatnya di depan guys. Itu pelabuhan desa guys. Wah, kita sampai di pelabuhan desa teman-teman. Kita bakalan bakalan sampai teman-teman. Kita mampir dulu di sini. Mampir lagi kita
parkir perahu kita di sini, guys. Nah, parkir perahu kita di sini. Waduh. Kita parkir perahu dulu, guys. Nah, seperti ini, guys. Kita parkir perahunya sampai seperti ini. Nah, sudah selesai, guys. Ayo kita turun dulu. Hup. Ayo Ipin, cepat turun. Oke. Nah, guys, sekarang kita sudah sampai di desa. Kita sudah parkir perahu karet kita di sini. Wah. Ayo langsung jalan. Oke. Nah, sekarang kita bakalan mencari. Kita bakalan pergi ke rumah kakek, guys. Oke. Nanti Upin dan Ipin bakalan melanjutkan perjalanan kita besok ya. Nah, sampai jumpa lagi, teman-teman. Dadah.